Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia padamu? 30 keping perak cukup. Halo Andreas. Halo Rabi. Hai Filipus. Hai, Bartolomeus, lagi di rumah Filipus ya? Iya guru. Ngapain di situ? Habis paketmu? Iya. Wah, iya udahlah nggak apa-apa. Halo Matius. Halo guru. Halo Thomas. Halo Rabi. Halo Yakobus. Halo guru. Hai Yudas. Hai Rabi. Simon juga hai. Hai Rabi. Yudas Iskariot ternyata udah masuk. Hai Iskariot. Oke, semua sudah hadir di sini. Selamat bergabung untuk semuanya. Walaupun Paskah ini kita lakukan secara virtual, sebenarnya aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Waktuku sudah tidak lama lagi untuk menggenapi apa yang tertulis, tetapi lihatlah, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di sini. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku Tuhan. Bukan aku Tuhan. Ya Yohanes. Tuhan, siapakah itu? Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Bukan aku ya Tuhan. Yudas, engkau telah mengatakannya. Raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang telah tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sebab sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta. Simon, Mon. Ya, Rabi. Mon, lihatlah. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu,
seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, aku siap masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Aku berkata kepadamu, Simon, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Tidak ada satu apapun. Yudas, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. Apa guru menyuruhnya berbelanja menggunakan uang kas? Tapi hari ini sudah malam, guru. Di mana lagi ada toko yang buka? Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku akan bersama-sama dengan kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan, kemanakah engkau pergi? Simon, ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku.